Operasi mencari dan menyelamat SAR 4 pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun yang dikhuatiri lemas di pantai Teluk Bidara seberang Pintasan diteruskan pagi Sabtu 18 Januari. Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Baharudin Abdullah berkata, seramai 55 anggota polis termasuk bomba, Angkatan Pertahanan Awam APM, rela dan penduduk kampung terbabit dalam pencarian itu. Menurutnya, keadaan ombak yang tenang membolehkan pasukan SAR menggunakan dua bot untuk pencarian di tengah laut. Baharudin berkata keluarga kesemua mangsa yang dimaklumkan sudah tiba di tempat kejadian untuk mengikuti perkembangan operasi pencarian. Dalam kejadian 6.30 petang Jumaat, Muhammad Zulfahmi Zuki, Muhammad Amir, Muhammad Luqman Hakim Al-Rashid, Muhammad Sabarudin dan Muhammad Ikhwan Ahmad Zahan dikhuatiri lemas selepas dipukul ombak besar. Dua lagi rakan mereka, Muhammad Irfan Kamaruzaman dan Hazman Zamili, terselamat dalam kejadian itu.